Durian Sidi Kalang yang merupakan komoditas unggulan Kabupaten Dairi Sumatera Utara lagi musim panen bertepatan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Warga di Kecamatan Siampak Nempu Hilir, Silimas Tunggapura, Tiga Lingga dan lainnya sedang menikmati panen raya. Selain dipasok ke Medan, petani dan pedagang memasarkannya di Sidi Kalang. Berbagai sudut kota di Sidi Kalang diramaikan oleh penjajah durian. Pelataran Gedung Nasional, Simpang 4, dan kawasan Pasar Sidi Kalang adalah pusat penjualan buah ini. Udara di area ini serba harum durian. Penjualan laris manis dengan harga terjangkau. Maklum, durian biasanya hanya mengenal satu kali musim panen dalam setahun. Nah, kemana liburan tahun baru Anda? Kami mengajak Sidi Kalang menjadi pilihan. Bisa mencicipi di bawah pohon di perladangan dan sebagian lagi buat oleh-oleh ke rumah. Durian Sidi Kalang, nikmatnya tiada tara. Hilir sudah musim durian. Bulan-bulan sampai bulan berapa lah itu musimnya, Pak? Mulai bulan 12 sampai perkiraan bulan Januari. Berarti Natal tahun baru tepat dengan banjir dulu musim durian ini, Pak? Ya, tepat. Berapa banyak lah itu kira-kira satu hari, Pak? Perkiraan dari masyarakat rata-rata 15 mobil pickup mengangkut dengan muatan masing-masing diperkirakan 800 angkat atau bisa dibilang 20 ribu biji perkiraan. 20 ribu biji per hari? 20 ribu biji per hari. Kemana itu dijual, Pak? Itu dijual sebagian besar ke Medan, sebagian besar di Sidi Kalang, dan di musim Natal tahun baru yang pasti oleh-oleh untuk keluarga dijual untuk masyarakat daerah lah yang dari perantauan. Dairi News.co mengabarkan untuk Anda.